Ya, Menteri Agama Yakut Kholil Koumas enggan menjawab pertanyaan terkait permasalahan haji dan pansus haji yang dibentuk oleh DPR. Banyak tugasnya. Haji juga dong, Pak. Saya laporkan rutin, laporan rutin ke Presiden lah terkait dengan pelaksanaan tugas. Ditemui usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Jumat pagi, Menteri Agama Yakut Kholil Koumas mengaku hanya melaporkan tugas rutinnya sebagai Menteri Agama kepada Presiden. Namun saat dikonfirmasi terkait permasalahan haji dan pansus haji yang dibentuk oleh DPR, Yakut enggan menjawab. Kerja di Kementerian Agama itu saya kan banyak tugasnya. Haji juga dong, Pak. Saya laporkan rutin, laporan rutin ke Presiden lah terkait dengan pelaksanaan tugas di Kementerian Agama. Semua. Terkait pansus haji, Pak. Saya laporkan semua tugas-tugas saya di Kementerian Agama kepada Pak Presiden, itu aja. Pak, kalau terkait pansus haji, saya laporkan semua tugas-tugas saya ke Presiden. Itu aja ya. Pak, tanggapan resmi gimana, Pak?